Ini adalah gantungan helm. Kadang kita dipusingkan helm yang tempatnya berantakan. Kita nggak tahu gimana naruh helm. Kalau ditaruh di bawah kotor, taruh di meja, sempit. Akhirnya saya juga mengalami hal itu dan saya minta ke tukang las untuk membuatkan seperti ini, sederhana aja. Ini besi plat, diberi besi ini, cantolan ini, untuk tempat naruh helm, seperti ini. Nah, ini jaraknya kurang panjang ini, harusnya lebih panjang lagi. Karena ini cuma muat, ternyata setelah dicoba cuma muat buat 3 helm. Nah, kalau ukuran berapa-berapa, bisa Anda sesuaikan dengan kondisi tempat Anda. Nih, cuma muat untuk 2 helm. Praktis ini, pasang aja di tembok rumah Anda. Bisa di garasi atau tempat mana yang kira-kira kosong untuk meletakkan cantolan helm seperti ini. Anda bisa buat sendiri di rumah dengan meminta bantuan tukang las. Kalau ini kayaknya ada yang beli di marketplace, tapi harganya lumayan. Ini saya dapatkan dengan harga murah, lupa saya. Sekedar mengganti, ini besi plat potongan bekas dan ini besi-besi bekas. Dilas seperti ini, ya paling nggak nyampe 50 ribu lah ini harganya. Mengganti ongkos las atau ongkos kerjanya cuma antara 20-30 ribu. Tempat helm.